Oke, saya akan menjelaskan tentang paket murah ya dari Multipro ini. Solid 125 yang mesin las 450 watt ya. Bisa menggunakan genset dengan tipe GG 3900 ya. Jadi bisa digunakan untuk usaha atau untuk las keliling ya. Karena cukup dengan genset yang tipe 39, output rate-nya sekitar 2500 itu bisa untuk mengelas ya. Saya akan buktikan ya bahwa genset ini pasangan yang serasi dengan mesin las 450 watt ya, yang bisa mengelas maksimal dengan elektroda kapasitasnya 2,5 mili ya. Jadi elektroda yang digunakan itu 2,5 mili ya. Dan ampere mesin lasnya di kisaran 40 sampai 50 ampere ya. Oke, saya akan nyalakan gensetnya. Menggunakan elektroda yang 2,6 ya. 2,6 ini. Di sini ampernya di angka 3 ya. Angka 3 atau sekitar 50 ampere.
digunakan ya. Genset ini bisa digunakan di mesin las yang tipe solid 125 ini tanpa ada kendala apapun ya. Jadi solid 125 ini memang khusus digunakan untuk output atau listrik yang dari genset ya. Untuk hasilnya ini, hasilnya juga lumayan bagus. Bagus ini di plat kurang lebih sekitar 5 mili ini dengan pengelasan di ampere 50 ya di sini ampere 50. Untuk spesifikasi gensetnya rate outputnya 2500 ya, maksimal outputnya 2800, tegangannya 220 volt, 50 Hz untuk frekuensinya, dan ini menggunakan AVR ya. Yang paling penting itu gensetnya menggunakan AVR.